mereka mendambakan pemimpin yang mengarahkan, bukan mendikte. Yang ketiga, mereka menyukai pekerjaan yang fleksibel. Yang keempat, mereka lebih mementingkan mencari peluang dibandingkan dengan loyalitas, sehingga mereka terkesan menjadi seorang yang kutu loncat. Yang kelima, mereka mementingkan sikap saling menghormati dibandingkan dengan hierarki di perusahaan. Apakah semua itu terdengar familiar? Atau memang hal tersebut terjadi di perusahaan Anda? Di video ini akan dijelaskan bagaimana caranya memimpin milenial sehingga mereka dapat berkontribusi positif di perusahaan. Bagaimana membuat mereka lebih betah di perusahaan sehingga dapat bersinergi antara manajemen dengan karyawan. Tips nomor satu adalah menjelaskan alasan ketika memberikan perintah. Mereka ingin tahu di balik perintah. Gaya komando yang kadang ditunjukkan oleh para baby boomers dan Gen X mulai harus berubah. Kalau bicara dengan milenial, harus dijelaskan alasan di balik suatu aturan ataupun perintah. Semakin mereka paham, semakin mereka akan lebih sukarela untuk mengerjakan perintah. Tips nomor 2. Kurangi sekat-sekat birokrasi dan formalitas. Para milenial tidak suka dengan birokrasi. Mereka tidak suka formalitas. Bukan berarti mereka tidak menghormati. Mereka hanya tidak suka pura-pura. Bagi mereka, birokrasi penuh dengan kepura-puraan. Mereka lebih suka tampil apa adanya. Bahkan, antara bawahan dan atasan tidak perlu jaga jarak. Bagi mereka, menyelesaikan pekerjaan lebih utama daripada sibuk dengan urusan formalitas. Tips nomor 3, kurangi aturan. Para milenial mendambakan kebebasan berkreasi. Mereka tidak ingin dibatasi banyak aturan. Namun, hal ini sulit diterima oleh para Gen X. Alasannya, bagi para Gen X, proses yang baik dibutuhkan untuk mencapai hasil yang baik. Sementara, bagi para milenial, yang penting adalah hasilnya. Itulah sebabnya, banyak milenial lebih suka bekerja di perusahaan yang tidak punya aturan yang kaku. Tips nomor 4, hargai mereka secara lebih personal. Milenial adalah generasi yang merasa dirinya penting. Alasannya, mereka dibesarkan di keluarga yang kecil. Akibatnya, milenial sangat membutuhkan sentuhan personal. Karena itu, mulai dari pujian hingga memberikan apresiasi disesuaikan dengan nilai-nilai personal mereka. Fakta menunjukkan, organisasi yang bisa membuat para milenial betah adalah yang mampu menyentuh